Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi melaksanakan upacara peringatan Hari Bakti Imigrasi yang ke-74 tahun pada Jumat 26 Januari 2024. Upacara dilangsungkan di halaman Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi. Dalam upacara peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-74, turut dihadiri oleh pimpinan tinggi Pratama, Kepala UPT, para pejabat struktural di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi, Forkopimda, para pegawai Kanim Jambi, serta mitra kerja Kanim Jambi. Bertindak sebagai inspektur upacara, yakni Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, M. Adnan. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil menyampaikan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disampaikannya, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Hal tersebut sejalan dengan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Imigrasi memiliki peranan penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Hal tersebut sejalan dengan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan inovasi dan implementasi kebijakan diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam perjalanannya Direktorat Jenderal Imigrasi tentu harus menyesuaikan dengan dinamika global perkembangan dunia. Hal tersebut tercermin dalam berbagai inovasi dan penyederhanaan layanan yang adaptif. Kemajuan dan peningkatan kualitas layanan keimigrasian terus dilakukan. Penyederhanaan dalam proses pemeriksaan keimigrasian berupa fasilitas perangkat autogate di berbagai lokasi tempat pemeriksaan imigrasi sudah tergelar. Hal ini merupakan jawaban dari kebutuhan percepatan layanan keimigrasian yang tentu saja tanpa mengabaikan aspek pengamanannya. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Jambi, Arif Febrianto, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai yang telah bekerja keras dan berdedikasi. Kedepan, dirinya juga berharap imigrasi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian negara. Kepada semua yang telah berpartisipasi dan membantu untuk dapat upacara peringatan Hari Bakti Imigrasi. Oke, untuk harapan kita ke depan, Pak? Harapan ke depannya tentu saja imigrasi ke depannya saya akan melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, juga kita dapat memberikan kontribusi pada peningkatan tentunya kayak perekonomian negara. Pada peringatan Hari Bakti Imigrasi yang ke-74 bertemakan transformasi peran keimigrasian melalui strategi digital. Dina Liska, JEK TV, melaporkan.